Okay, masalah kereta ni, bila kita nak buka air wiper, dia tak keluar. Ha, ni wiper punya, kalau kita tekan dia tak keluar air. Ha, kalau kita tekan dia bunyi je, airnya tak keluar. Wipernya hidup tapi air tak keluar. Jadi apa masalah dia sebenarnya ni? Kalau masalah macam ni, ini bukan motor wiper. Sebab kalau motor wiper yang rosak, dia mesti tak bunyi. Tapi ini bunyi ni. Dia bunyi cik. Itu motor wiper lah. Kalau motor wiper rosak, dia tak bunyi. Dia senyap je. Jadi yang ni kita pergi buka bonet dulu lah. Kita tengok dekat bonet apa masalah dia, kenapa air tak keluar. Dan nanti kita tengok sekejap lagi. Patutlah air ni tak keluar. Rupanya hosnya dah putus. Dah patah. Yang ni dipakai spring hose. Ini original ni. Kat dalam ni naik tengok. Nampak dia ada spring kat dalam. Ini hose air ni. Tapi dia ada spring. Ini original lah. Biasanya dekat kedai spare part, getah biasa je lah. Dia tak ada yang jenis besi kat dalam ni. Kereta ni pun dah 14 tahun. Memang patutlah dia rosak. Ataupun dia patah. Jadi inilah sebab dia kenapa airnya tak keluar. Solusinya kita kena ganti baru lah. Kita ganti hose yang baru ni. Sini pun dah tanggal. Ni pun dah reput. Baru sikit-sikit dah patah. Kita tak payah ganti yang ni je lah. Kita kena ganti satu lah. Daripada ujung sana pergi ke power wiper ni. Kalau nak kenal ni lah power wiper untuk kereta ni. Dia ada dua biji, satu dekat belakang dan satu dekat depan. Kita akan tukar hose sampai ke sini lah. Sebab kalau kita tukar sikit-sikit, nanti patah lagi, reput lagi, pecah lagi. Kita tak nak lah jadi macam tu. Kita tukar je hose yang baru ni sampai hujung. Sebab rasanya hose ni taklah mahal sangat, RM1 atau RM2 je sekaki. Jadi sebelum kita nak beli ni, kita kena ukur dululah. Nanti kan kedai spare part tak tahu panjang mana kita nak pakai. Agak-agak je. Okay, 6 kaki. Ni pun ada lebih ni sebenarnya. Jadi kita beli dululah hose yang baru. Yang ni kita biar dulu, kita tak payah sabut lagi. Kita beli je hose yang baru, nanti kita tukarlah. Okay, saya dah beli dia punya hose. Ini bukan ni. Ini minyak hitam. Ini hose dia. Dia tak ada besi dah ni. Dia tak macam yang original. Original dia ada besi dalam ni. Ini tak ada. Tapi tebal lah. Kalau nak beli hose, jangan lupa kena beli sekali dia punya jointing dia ni. T untuk nipple yang tengah-tengah. Yang ni ada beli lebih satu lagi ni. Tengok ah, kalau pakai kita pakailah. Kalau tak pakai tak apa. Simpan je lah. Ini standby je. Kita pasang dululah. Okey, untuk tukar hose ni, kita kena buka ni lah. Kita kena buka klip. Ada satu, dua, tiga. Kita cuba buka klip ni dulu. Kalau boleh tukar je kat bawah macam ni, kita buat macam tu je lah. Okey, klip ni kalau kita nak buka, terbaiknya kita tutup dulu lah dekat atas ni. Tutup dengan plastik ke ataupun kotak ke. Sebab nanti kita kopek benda ni, nak keluarkan klip ni, dia akan terpelating ke bawah ni. Kalau terpelating ke bawah ni, memang susah lah nak cari balik. Okey, disebabkan saya ni tak ada tooling untuk buka klip ni, saya pakai ni lah. Pakai hammer kuku kambing ni. Kayu ni pula untuk supaya tak calar. Oh, kalau gini memang kena buka semua lah. Kena buka semua fiber ni. Pasal kita nak buat ni payah ni. Payah. Memang dia sangkut kat sini. Memang kena buka ni lah. Kita kena buka semua fiber ni, baru kita boleh buat kerja. Kalau gini memang payah lah nak buat. Rasa gini pun macam dah payah. Cuba juga memang rugi masa lah. Memang kena buka dululah fiber ni. Kita kena buka cover bonnet ni, baru kita boleh tukar hose ni.
Oh, dia. Ah, memang kritikal sangatlah ni. Usik sikit je patah. Dia dah lepuk. Memang kita kena ganti yang baru lah ni. Memang sampai masa dia. Mujulah saya beli yang ni. Asalnya saya expect dia pakai T. Dia pakai yang joint T45 ni. Mujulah kita beli yang ni. Jadi yang ni kita simpan je lah. Kita tak pakai. Kita pakai yang ni je. Okay, kita pasang ni dulu lah. Pasang joint T ni dulu. Kalau pasang kat bonnet payah. Kita pasang je kat sini. Kalau dia payah nak masuk, pakai sabun tak apa. Okey dah. Okey, lepas tu kita ukurlah. Kita ambil ukuran saiz dan kita potong. Dah kita pasang dulu yang ni. Mana yang senang kita pasang dulu. Sebab nanti kalau dah pasang dekat bumper memang payahlah. Kita. Okay, untuk yang ni saya start sini dululah. Kita bawa pergi sampai hujung. Cuma kalau yang ni kena hati-hatilah pasal nozzle dia ni plastik ni. Kalau kita buat lebih kurang je pecah nanti dah kena ganti baru pula nozzle ni. Jadi kita buat pelan-pelan je lah. Jadi kalau payah pakai pisau je lah. Potong sikit-sikit. Kita letak air sabun sikit kat sini supaya senang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Oh, panjang pula. Yang ni saya kena potong sikit lah. Pasal kalau kita cucuk kan, nanti kan melipat pelak hos ni, dia sumbat, air dah tak laju. Ambil air sabun sikit. Okey, petua supaya kita tak lupa dekat mana klik dia. Yang ni kita yang buang dulu. Biasanya kalau kita dah buang yang ni, nanti kita pasang hose yang baru, kita dah lupa yang mana satu dia punya klik dia, klik hose ni. Jadi caranya supaya kita tak lupa ni, kita pasang je hose yang baru ni dan kita buat satu persatu. Okay, letak air sabun sikit. Okay, dah siap yang baru ni, baru kita buka hose yang lama ni. Dengan cara ni kita tak lupalah cara buka dia dan kat mana klik yang sepatutnya. Yang ni nak kena ganti juga ni. Pasal ni dah keras. Ni kita gantilah. Daripada elbow ni pergi ke pan wiper ni. Untuk belakang dekat atas. Untuk cermin depan dekat bawah. Yang kita tengah buat ni. Jadi yang ni pun kita nak ganti juga hose dia. Untuk senang kerja ni, saya kena buka ni dululah. Buka soket pan wiper ni. Okey, untuk buka soket pan air wiper ni, kena ada cara-cara dia. Sebab kalau kita main buka je, biasanya dia payah nak tarik ni. Dia payah nak tarik. Pasal dia ketat kat sini. Kat kiri dengan kanan ni dia ketat. Jadi macam mana kita nak tarik soket ni supaya senang untuk tarik? Tangan ni kena pegang kat sini, stand bar untuk tarik ke atas.
Lepas tu yang kat sini kita kena tekan. Tekan je kat sini. Tangan satu lagi kita goncang sambil tarik. Ha. Goncang sambil tarik, ha, dah. Yang ni pun sama. Tekan kat sini. Okey dah. Ha, kena buat macam ni. Pasal dia punya pin ni dia ketat sikit. Ha, dia keras. Jadi kita kena buat macam tadi lah. Baru senang kita nak cabut soket pai wiper ni. Okey, lepas tu yang ni, yang ni kita kena potong lah. Buat sikit-sikit. Dah. Okay, kita ambil hose yang lebih tadi. Ambil kurang dia. Potong. Ambil air sabun sikit. Okay, dah. Okay, sebelum kita pasang ni, lebih baiklah kita test dulu. Kita masuk air dulu. Kita tengok sini bocor tak? Walaupun kita tak buka, kadang tu boleh jadi masa kita tarik-tarik tadi, dia bocor ke. Jadi kita kena check dululah. Jangan bagi kena motor. Air ni tak boleh kena motor, nanti kan rosak pula. Tengok dekat tepi-tepi ni, dia ada bocor tak? Okay, tak bocor. Air sabun sikit. Okay. Okay, dah masuk. Okay, yang ni pula. Yang ni kena hati-hatilah. Nanti kan patah pula elbow ni. Buat pelan-pelan. Okay, dah. Yang ni masuk dulu. Celah dia. Kena pastikan getah ni betul-betul kat bawah. Kadang tu masa kita tolak soket ni, kadang tu getah ni dia terangkat. Jadi kita kena pastikan lah. Sebab nanti kan kalau tak check, bocor pula. Okay, kita test dululah. Okay, isi air dulu. Kita test dululah. Plastik ni biar dululah. Kita test jangan buka enjin je. Okay, dah hidup dah. Okay, dua-dua dah ada air. Okay, settle dah kita punya masalah ni. Cuma kita kena selesaikan yang depan ya. Tu. Plastik ni kita tutup balik lah.
Kita start engine dan kita test. Okay, kita test sekali lagi lah. Kita start engine kali ni. Oh, power. Ha, tadi tak kuat sangat. Ni dah start engine, baru power. Settle lah kita punya masalah ni. Jadi saya harap video ni bermanfaat untuk semua. Jika tuan-puan ada cadangan video untuk saya buat, tulis je dekat komen bawah ni. Kalau saya ada ilmu dan saya ada masa nanti, saya buatkan videonya dan saya postkan videonya dalam channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.